Apatah lagi bila kita dah pencin, sahabat-sahabat, kita duduk masjid, kalau kita ketua pengarah pun dia panggil mantan ketua pengarah. Munda mandi tanpa jawatan. Dah tak ada jawatan dah. Kita duduk. Jadi kalau kawan-kawan nak pergi berkawan tu, dia tak berkawan kerana kita dulu bekas itu, bekas ini. Dia berkawan kerana Allah. Kemudian perkara yang kelima, Baginda SAW naik buruk tadi. Bila dia naik buruk tadi, dia nak terjatuh sebab dia tak biasa naik buruk. Pujulah ada Jibril yang pegang Baginda, betulkan kedudukan Baginda dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahawa pentingnya seorang sahabat yang berkawan dengan kita ikhlas. Apatah lagi bila kita dah pencin, sahabat-sahabat, kita duduk masjid, kalau kita ketua pengarah pun dia panggil mantan ketua pengarah. Munda mandi tanpa jawatan. Dah tak ada jawatan dah. Kita duduk. Jadi kalau kawan-kawan nak pergi berkawan tu, dia tak berkawan kerana kita dulu bekas itu, bekas ini. Dia berkawan kerana Allah. Kita sama-sama nak menuju pada Allah. Marilah kita menuju pada Allah. Awak nak pergi, saya pun nak pergi kepada satu destinasi yang sama. Mari kita pergi.